DHL Express ngaresmikan fasilitas panganyarna di Kota Bandung. Lian tipikeun nyumponan pangladen kabutuh anu beuki ngaronjat, ngadegna eta fasilitas di Kota Bandung teh minangka salah saeji tarekah DHL Express pikeun ngarojong program Pemprov Jawa Barat dina widang usaha kecil dan menengah. Jenglengan eta fasilitas panganyarna di Kota Bandung teh diharap bisa ngarojong ngaronjatkeun ekonomi di Jawa Barat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goni nyayagakeun pangladen pikeun nyumponan kabutuhan anu beuki ngaronjat sarta ngarojong program Pemprov Jabar dina widang usaha kecil dan menengah di Jawa Barat, utamana di Kota Bandung. DHL Express ngaresmikeun fasilitas panganyarna di Kota Bandung. Eta fasilitas panganyarna anu pernahna di Jalan Soekarno Hatta teh disayagakeun pikeun nyumponan ngaronjatna kabutuhan konsumen di Bandung sarta wewengkon sejenna di sakuliah Jawa Barat. Saesuna Kota Bandung dipilih salaku fasilitas panganyarna lantaran Kota Bandung mangrupa salah saeji kota gede di Indonesia anu kabutuh pangladenna beuki ngaronjat. Lianti strategis eta fasilitas anu pernahna di Kota Bandung teh boga kapasitas pikeun nyorang proses leuwih ti 4 juta anu ngirim saban tauna pikeun ngarojong bisnis dina sektor ekspor jeung impor di pasar internasional. Senior Teknika DHL Express Indonesia Ahmad Muhammad dina biantarana nembrakeun widang ekonomi di Kota Bandung tumuwuh kalawan stabil ngaliwatan sektor kreatif jeung startup anu beuki mekar. Kukituna fasilitas DHL di Kota Bandung dipiharap bisa ngaronjatkeun bisnis lokal pikeun ngadongkang pelanggan di sakuliah dunia. Sebisakan terbaru ini adalah satu di antara rangkaian investasi yang dilakukan oleh DHL Express Indonesia, termasuk gateway yang baru di Semarang yang akan dibuka tak lama lagi, dan juga Jakarta Distribution Center, fasilitas kita yang terbesar di seluruh Indonesia, sebesar di lahan 14.000 meter dan dari segi ruang sebesar 11.000 meter persegi. Ini akan eta fasilitas anu panganyarna di Bandung teh salah saejina tina sajumlah investasi anu dilakonan ku DHL Express di Indonesia tahun ieu. Dibukana eta fasilitas anyar di Kota Bandung dipiharap bisa ngarojong tur tangaronjatkeun widang ekonomi di Jawa Barat utamana di Kota Bandung. Yuana Kurniawan, Bandung TV.